baru ada konsep doang. Dia udah telpon-telpon orang kapalnya, telpon-telpon apa tuh yang buat ngehias tuh. Dia tuh pengen lamaran di bulan apa sih? April. April dia udah ngebooking apa? Kapal pinisi. Meski baru 5 bulan menjalin hubungan asmara dengan sang kekasih Dinar Candy, pesinetron Ridho Ilahi sudah berencana untuk meresmikan hubungan keduanya dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Pria berusia 34 tahun itu sudah menyiapkan berbagai keperluan yang rencananya digelar pada bulan April mendatang. Seperti apa ungkapan perasaan Dinar saat mendengar sang pacar ingin segera melamarnya? Dia tuh pengen lamaran di bulan April. April dia udah ngebooking apa? Kapal pinisi. Semua Rio Motret apa semua. Berlian apa semua aku kumpulin. Pulang dari umroh, nah mungkin ya April saya enggak ngebooking. Kita lebih ke lamaran atau keluarga dulu atau mungkin tunangan. Kalau ada rezekinya mungkin di tahun yang sama bisa menikah, kalau enggak di tahun berikutnya. Tapi aku sih jujur pinginnya tahun ini udah berapa kali ngomong sama dia minimal pengen kita menikah biar gak melakukan dosa katanya. Iya, kalau aku ya minimal pertemuan keluarga aja, bapak tahu aku gitu. Tahun ini dia lamaran apa kek namanya, tunangan apa kek. Baru ada konsep doang. Dia udah telpon-telpon orang kapalnya, telpon-telpon apa tuh yang buat ngehias tuh. WO terkenal di Jakarta. Bisa ya pakai WO cuma buat lamaran, bisa kali ya? Bisa sayang. Dia udah telepon-telepon dari pokoknya yang foto banget. Rio mungkin diamond ada beberapa, ada dua kapal pinisi. Terus baru kepikiran itu sih. Yang pasti aku pingin di kapal itu semuanya pakaian putih, walaupun nggak pakai yang formal, minimal casual, celana pendek nggak masalah, yang penting putih. Pernikahan kita sendiri ya, masa kita nikah nih setahun terus putus kayak gitu. Lo aku status perawan aku hilang dong jadi janda. Aku menjaga itu, aku pengen nikah nih gak ada status janda, langsung aja jadi ibu gitu selamanya gitu. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.